Halo jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang sebagai orang Kristen, kita seringkali tak merasa layak dengan identitas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan luar biasa, seringkali tidak kita sadari. Dan hal ini ditunjukkan di dalam perbuatan kita. Kita seringkali berbuat segala sesuatu di luar identitas kita sebagai seorang Kristen. Kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu. Banyak orang mencari anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kita yang telah diberikan, telah memiliki, namun kita menyia-nyiakan itu. Hal ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jangan menjadi sekedar beragama Kristen, tapi jadilah pengikut Kristus dengan kebanggaan bahwa kita telah diselamatkan. Hiduplah dengan layak, hiduplah dengan bangga sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati.